Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkasan kitab Al-Umm, bab zikir ketika sujud. Zikir ketika sujud, perbincangan pada pagi ini adalah berkait dengan bacaan yang dibaca ketika sujud. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-426. Kata-kata Imam Syafi'i yang ke-426. Okey, suara clear. Clear suara ya. Imam Syafi'i berkata, qaul yang ke-426 diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW apabila sujud, baginda membaca, Allahumma laka sajadtu, walaka aslamtu, wabika amantu, anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallah ahsanul khaliqin. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, laka sajadtu, kerana engkaulah aku sujud, walaka aslamtu, dan kerana engkaulah aku berserah diri. Yani sebagai seorang Muslim yang berserah diri kepada sebarang ketentuan daripada engkau. Wabika amantu, kepada engkaulah aku telah beriman. Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Sajada wajhi, telah sujud wajahku lilladhi khalaqa, bagi Tuhan yang telah menciptakan. Wasyaqqa sam'ahu wa basarah, dan Tuhan yang telah membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, dialah sebaik-baik pencipta. Dialah sebaik-baik pencipta. Ini antara contoh yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah, antara bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Bukan satu bentuk bacaan, ada beberapa bacaan. Jadi hadis itu adalah terdapat dalam tertib Musnad Imam Syafi'i. Baik. Selain daripada itu, ada juga satu riwayat lain daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah pernah bersabda, "Ala inni nuhitu an aqra'a raki'an wa sajida, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujud fajtahidu fihi min ad-du'a faqimanun an yustajaba lah." Itu teks hadisnya. "Ala ketahuilah, inni nuhitu an aqra'a raki'an wa sajida, sesungguhnya aku dilarang." Mana Allah SWT melarang aku membaca. Membaca di sini maksudnya membaca ayat Al-Quran. Raki'an, ketika rokok, wasajidan, dan ketika sujud. Fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ketika rokok, maka perbesarkanlah, agungkanlah oleh kamu dalam rokok itu akan Tuhan kamu. Adapun ketika sujud, fajtahidu fihi minad du'a, maka bersungguh-sungguhlah berdoa pada ketika sujud. Maka pada ketika itu kalau dilakukan sujud, maka dia mudah diterima. Maknanya sujud ni adalah saat yang dikira berdasarkan kepada hadis Nabi adalah waktu yang mustajab doa. Jadi Imam Syafi'i seperti mana yang kita setia maklum sebagai penegak sunnah, pembela sunnah yang mengagungkan sunnah. Mana setiap kata-kata Imam Syafi'i itu dia sertakan dengan
dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Imam Syafi'i ini sebagai seorang tokoh besar kalangan salaf kita, yang mana pada ketika itu beliau tidak tahu pun dia akan ada satu, kita kata, mazhab lah, yang mana gagasan fiqh dan usul fiqh yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini mana diikuti oleh ramai ulama, sehingga mana orang yang mengikuti metodologi fiqh Imam Syafi'i ini menjadi begitu tersebar dan luas, akhirnya menjadi satu aliran yang disebut sebagai mazhab. Yang mana kalau kita perhatikan asal, itulah salah satu tujuan saya berbincang secara ringkas. Mungkin ramai lagi lebih mahir tentang fiqh dalam mazhab Syafi'i. Tetapi ini sebagai satu perbincangan secara ringkas dengan kadar yang termampu untuk mendedahkan kepada masyarakat bagaimana khususnya kita yang dakwah kita bermazhab Syafi'i, bagaimana tokoh yang asal yang dikaitkan mazhab ini dengan beliau, iaitu Imam Syafi'i. Bagaimana cara Imam Syafi'i hidup dalam beragama itu. Kita boleh lihat melalui kitab-kitab beliau bahawa Imam Syafi'i ini tak ada melakukan sesuatu yang tidak bersandarkan kepada dalil, sama ada nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah ulang beberapa kali bahawa Imam Syafi'i sebelum dia menyatakan pendapat dia, ini kalau kita tengok metod penyusunan kitab Al-Umm, beliau kemukakan terlebih dahulu dalil daripada Nabi. Kalau dia ada keperluan berijtihad terhadap nas itu, dia akan sebut dengan bahasa yang jelas. Saya suka buat begini. Atas alasannya begini. Tapi dia kemukakan dalil. Dan biasanya apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu, dia tidak bercanggah dengan dalil. Cuma ia bersifat pendetilan. Huraian secara terperinci saja. Itu tujuannya. Daripada awal perbincangan sehingga sampai kepada qaul yang ke-426 ni, kita boleh lihat bagaimana Imam Syafi'i telah meninggalkan satu metodologi untuk supaya umat Islam ni mereka mesti membiasakan diri mereka hidup dalam agama ni dengan dalil. Umat Islam ni sebenarnya dia tidak boleh berpisah dengan dalil. Sebab dalil itulah yang mengawal mereka supaya mereka tidak tergelincir daripada landasan yang ditinggalkan oleh Nabi, yang kita sebut secara istilahnya sebagai sunnah Rasulullah SAW. Mana kalau kita kesampingkan dalil, kita abaikan dalil, kita tinggalkan dalil, bila-bila masa sahaja kita boleh tergelincir daripada landasan sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah sebenarnya tujuan syaitan dan iblis itu. Seperti yang saya sebut sebelum inilah, mana syaitan, iblis ini ada yang boleh dilihat, yang mana asalnya dia termasuk makhluk ghaib. Tetapi oleh kerana iblis dan syaitan ni dia sudah lama, dia banyak pengalaman. Jadi dia cerdik lah. Dia sendiri pun tak henti bekerja, iblis dan syaitan. Dan sebagai untuk supaya berterusan kerja syaitan ini, maka dia latih pula di kalangan makhluk yang boleh dilihat, yang disebut sebagai manusia itu. Jadi setiap zaman ni sentiasa ada manusia yang telah direkrut oleh iblis dan syaitan untuk menyesatkan manusia. InsyaAllah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang tidak perlu daftar dalam borang lah untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah, apabila kita tegak di atas sunnah, betul-betul mengikut sunnah Nabi, sama ada kita diberi nama atau tidak, maka itulah hakikat orang yang bernama ahli sunnah, dia mengikut sunnah Rasulullah. Maknanya bila berhadapan antara perbuatan sunnah dengan perbuatan yang tidak sunnah, mana secara imani, yaqazah imani, kesedaran secara iman, akan talak perkara itu. Sebab yaqazah ni perlu kita perluaskan maksud dia. Yaqazah ni boleh kita sebut sebagai satu kesedaran. Maksudnya yaqazah iman ni, kesedaran secara iman, kita akan talak perkara itu. Walaupun orang kampung yang tidak boleh mengeluarkan dalil, dia tahu perkara yang benar hasil pengajian dengan cara yang betul, mereka tetap akan talak perkara itu. Seperti mana yang berlaku pada para sahabat, mereka tahu bentuk sunnah itu macam mana. Jadi mereka boleh talak sesuatu yang bercanggah dengan sunnah. Itu untuk orang awam. Maknanya kita sebagai tenaga pengajar ni wajib kita kemukakan dalil bila kita mengajar, khususnya dalam hal-hal yang perlulah. Sebab itulah pengajian kita Al-Umni bagus. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i hendak mengajar kita dalil setiap ibadat itu.
Sebab itulah metodologi Imam Syafi'i, dia sebelum dia bincang, dia kemukakan tajuk ataupun bab itu, maka sebelum dia buat perbincangan dengan buat komentar di atas tajuk itu, dia akan kemukakan dulu sandaran perbincangan itu dalam bentuk nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu style Imam Syafi'i, dan itulah sebenarnya gaya ataupun pendekatan yang dibawa oleh para sahabat supaya masyarakat selepas mereka itu dapat memahami sunnah seperti mana mereka memahami sunnah Rasulullah. Jadi dalil bagi sahabat itu adalah melihat Rasulullah buat, dengar Rasulullah sebut, hidup sama Rasulullah, itu dalil bagi mereka. Jadi dalil bagi kitanya apa dia? Riwayat-riwayat daripada sahabat yang berkait dengan Rasulullah itu. Itu dalil bagi kita sebab kita tidak hidup zaman Nabi. Jadi kita tidak boleh berhujah oleh kerana kita tidak hidup zaman Nabi, maka kita tidak tahu apa yang Nabi buat. Kita tidak boleh sebut Nabi buat gini sebab kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Itu terlalu dangkal. Dan tidak sesuai sebenarnya seseorang itu bercakap di mikrofon, di atas masjid, tidak sesuai kalau tahap itu pemikiran mereka. Sebenarnya perbuatan itu bagi saya lah, bila kita kata macam mana kita nak tahu Nabi buat sebab kita tidak hidup di zaman Nabi. Sebenarnya kata-kata itu di segi implikasinya sangat berat. Dia boleh menatijahkan fahaman bahawa maknanya bahawa kita tidak bersambung dengan Rasulullah. Dia memberi implikasi kita tidak bersambung dengan Rasulullah. Jadi untuk kita dapat pemahaman agama ini, kita ikut saja apa yang ulama sebut. Tak kira lah ulama tu macam mana sifatnya. Itu satu kesilapan. Bahkan bagi saya ini satu proses untuk mengalihkan pandangan umat daripada ikut Rasulullah kepada ikut ajaran yang selain daripada Rasulullah. Dan ini adalah suatu proses untuk menghakis kehidupan sunnah itu. Sebab itu bagi saya, kalau ada orang-orang begini, sama ada dia sedar atau tidak sedar, sebenarnya dia sudah menjadi lidah syaitan, lidah iblis itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bagi kita yang sentiasa belajar Al-Quran, belajar hadis, insya-Allah kita tidak akan tersesat dengan adanya ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang kita kata menjadi lidah syaitan ini. Baik. Qaul Imam Syafi'i yang ke-427. Imam Syafi'i berkata, ini selepas Imam Syafi'i kemukakan dua riwayat berkenaan dengan zikir ataupun bacaan yang sepatutnya kita baca ketika sujud. Selepas Imam Syafi'i kemukakan dua dalil, barulah dia bincang. Apa kata Imam Syafi'i dengan dua dalil yang beliau bawakan? Imam Syafi'i kata, ni qaul yang ke-427. Saya menyukai agar seseorang yang memulai sujud, beliau membaca terlebih dahulu Subhana Rabbiyal A'la. Sebelum ini kita telah bincang Subhana Rabbiyal Azim dan ada bacaan lain, mana digabungkan. Okay. Kemudian membaca apa yang saya sebutkan tadi daripada riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat Ibnu Abbas tadi. Maknanya bacaan yang lebih panjang daripada Subhana Rabbiyal A'la itu, mana digabungkan di antara Subhana Rabbiyal A'la dengan zikir yang disebutkan berdasar pada riwayat Abu Hurairah dan juga Ibnu Abbas. Jadi baca Subhana Rabbiyal A'la tiga kali, kemudian membaca apa yang saya telah sebutkan dalam bentuk riwayat tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika sujud dan Nabi bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan mengharapkan agar doanya dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Selama beliau tidak menjadi imam lah. Kalau beliau jadi imam, mana beliau tidak baca panjang, bahkan beliau memperingatkan kepada orang lain yang akan menjadi imam supaya mereka tidak membebankan makmum itu. Jadi maknanya Imam Syafi'i dalam kes ini dia sangat jelas. Pandangan dia, selepas kita baca Subhana Rabbiyal A'la, bacalah doa-doa lain yang turut dibaca oleh Nabi. Ini kita kena mengambil kira dari sudut kita menjadi imam ataupun tidak menjadi imam. Kalau kita jadi imam, mungkin bacaan itu dikira panjang lah nisbah kepada makmum. Kita tak perlu baca lah, baca yang ringkas saja Subhana Rabbiyal A'la. Tetapi dalam solat munfarid, dalam solat munfarid, salat secara bersendirian sangat digalakkan. Baca Subhana Rabbiyal A'la dan beberapa contoh bacaan lain yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita nampak dengan jelas bahawa sikap Imam Syafi'i dalam pengamalan sunnah ni dia faham sangat tepat. Kita nak baca apa?
doa sekalipun kita kena mengambil kira keadaan. Kalau kita salat jemaah, ada kaedah dan caranya dari segi kaifiatnya. Kalau kita sebagai imam, semua itu adalah berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Syafi'i boleh tahu sedangkan Imam Syafi'i tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada awal, daripada qaul pertama Imam Syafi'i sampai kepada qaul yang ke-427, tidak ada satu pun maklumat yang Imam Syafi'i sampaikan kepada kita hasil daripada dia bermimpi ke, tidak ada. Maknanya Imam Syafi'i seorang, betullah dia ni sebagai pembela sunnah, setiap maklumat dia adalah sampai kepada Rasulullah. Dia tidak sebut daripada mimpi, tidak. Itulah sebenarnya yang dikatakan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ni betul-betul ikut Imam Syafi'i, metodologi Imam Syafi'i ni kita kena hadam betul-betul. Baik. Mana kalau seseorang itu dia jadi imam, maka dia kena eloklah daripada baca bacaan yang panjang sehingga membebankan makmum itu. Begitu juga makmum, kalau imam tu baca ringkas, bila rakaat pertama dia tahu rupanya imam ni baca ringkas, ataupun dia telah biasa dengan imam itu, tak perlulah dia baca panjang walaupun dia makmum. So, sehingga dia macam kita kata mengejar imam pula kerana dia baca panjang, imam baca yang ringkas. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Sebab itulah di sini kita boleh faham dengan jelas bahawa bacaan yang panjang yang disarankan oleh Imam Syafi'i dengan menggabungkan Subhana Rabbil A'la dengan wirid, dengan zikir-zikir ketika sujud yang juga disebut oleh Rasulullah ni, ini buat ketika salat sunat. Buatlah panjang pun tak apa. Bahkan Nabi sebut fajtahidu. Fajtahidu fihi, yani fajtahidu fi sujud minad du'a. Fajtahidu fihi minad du'a. Bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut gitu. Qaul yang ke-428, Imam Syafi'i berkata, apabila ia meninggalkan hal ini, maka saya memandangnya makruh. Jadi kalau dia tidak baca wirid yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga oleh Imam Ali Ibn Abbas, maka saya wakarihtu. Dalam istilah, dalam bahasa yang digunakan oleh Imam Syafi'i, dia kata wakarihtu dan saya tidak suka. Maknanya makruhlah mengikut pandangan beliau. Tetapi tidaklah sampai ke peringkat beliau perlu mengulangi salat. Tidak. Dan tidak perlu juga sujud sahwi itu. Tak perlu. Katalah dia baca Subhana Rabbiyal A'la saja yang menjadi kebanyakan orang kita baca. Bahkan sebenarnya, seperti yang kita bincang dalam sesi sebelum ini, mana kalau sujud tu tidak baca apa-apa pun boleh sah salat. Cuma tidak sempurna. Jadi tidak patutlah kita buat begitu. Sesuatu yang mudah dan menjadi sempurna dengan melakukannya, tiba-tiba kita tinggal. Itu satu kerugian. Satu kerugian. Jadi kena ingatlah bahawa penekanan Imam Syafi'i dalam bacaan ketika sujud dan juga doa dan sebagainya, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini, ini merupakan amalan yang dilakukan bila seseorang itu salat bersendirian, khususnya salat sunat itu. Ataupun memang makmum itu pun sama dengan imam, mempunyai kesanggupan yang sama dengan imam, kemampuan yang sama dengan imam, bahkan sudah setujulah kita nak salat ini, ketika sujud ni kita nak kita baca panjanglah, minta imam pun begitu. Itu tak apalah. Maknanya makmum sudah bersetuju, bahkan dia pula bagi saranan kepada imam. Maknanya imam boleh baca agak panjanglah wirid-wirid zikir-zikir disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Itu tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab makmum sudah bersedia. Tetapi kalau untuk masyarakat awam yang mana makmum itu pelbagai kita kata keadaan, ada yang sehat, ada yang tidak sehat, ada yang terlalu tua sehingga kalau sujud lama pun boleh menyebabkan pening misalnya sengsengah ahli jemaah tu, itu perlu diambil kira. Dan itu juga termasuk dalam amalan sunnah. Bacaan zikir bagi wanita dan laki-laki dalam sujud ni sama sahaja. Sama sahaja. Mana tidak ada perbezaan seperti yang terdapat dalam hadis. Saya nak bagi peringatan satu kali lagi. Ini hasil daripada yang saya baca dan saya rujuk sebab untuk baca kitab ni, walaupun saya tidak bagi huraian yang panjang lebar, tapi sebenarnya ada beberapa kitab asas lah yang saya jadikan rujukan. Yang tidak ringkas, maknanya kitab yang asal kitab yang sepenuhnya yang telah ditahqiq oleh Dr. Rifat Fauzi itu dengan lebih detail lah. Tapi ringkasan ini sebenarnya dia tidak lari daripada yang asal itu.
Cuma tujuan kita baca itu supaya kita nampak dengan jelas apa pandangan sebenar Imam Syafi'i. Dan orang dan ni penulis ni, penyusun ni yang buat ringkasan pun ni, saya yakin dia baca semua sebab maklumat yang dia petik, qaul Imam Syafi'i yang dia petik itu sebenarnya sudah memadai maksud yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Jadi yang dipetik itu sebenarnya bukan olahan, tetapi dipetik secara nas kata-kata Imam Syafi'i mengikut riwayat daripada anak-anak murid Imam Syafi'i. Baik, kita pergi pada bab yang seterusnya. Duduk apabila mengangkat kepala. Di sini, duduk apabila mengangkat kepala dari dua sujud dan duduk setelah sujud akhir untuk berdiri atau duduk tahiyat. Sekarang ni kita nak bincang pula dari sudut duduk. Sebab dalam solat ni dia ada, ni kita perlu difahamlah. Perbincangan ini perbincangan dalam keadaan seseorang yang sehat, tidak sakit. Maknanya kaifiat solat yang sempurna bagi orang yang sehat. Mana kalau orang sakit itu hal lain, itu perbincangan lain. Dalam solat ni dia ada berdiri, dia ada duduk. Dia ada rokok, dia ada duduk. Jadi duduk tu berapa bentuk duduk, selepas ini Imam Syafi'i akan detailkan perkara itu. Tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i, duduk apabila mengangkat kepala dari sujud. Maknanya sujud, orang panggil dalam istilah dia panggil, kalau kita orang Melayu ni, kita sebut duduk di antara dua sujud. Satu rakaat itu dia ada dua sujud. Dan antara dua sujud itu dia ada duduk. Nah, duduk itulah yang dimaksudkan di sini. Baik. Dan duduk setelah sujud akhir untuk berdiri atau duduk tahiyat. Maknanya sujud yang kedua, setiap rekaat itu ada yang bangun. Mana rekaat pertama, rekaat ketiga. Itu dia ada. Bila lepas kita sujud yang kedua, kita bangun untuk rekaat pertama. Dan begitulah juga untuk rekaat yang ketiga bagi salat empat rekaat. Bagi rekaat yang kedua, selepas sujud yang kedua, kita tahiyat. Kita tidak terus bangun. Begitulah juga untuk sujud bagi rekaat terakhir, sama ada yang terakhir itu rekaat ketiga ke, atau rekaat terakhir itu rekaat yang keempat, maka sujud yang terakhir sekali, pada rekaat akhir, kita angkat kepala dan kita duduk untuk tahiyat. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada qaul-qaul Imam Syafi'i yang seterusnya, tajuk ini sebenarnya fokus Imam Syafi'i adalah dari sudut duduk. Sama ada duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat itu. Baik. Qaul yang ke-429. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fis sajdatain thana rijlaihi al-yusra فجلس عليها ونصب قدمه اليمنى وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن ورقه وقضى بمقعدته وفضى بمقعدته الأرض ونصب ورقه اليمنى ونصب ورقه اليمنى. Kata Abu Hamid, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk antara dua sujud, beliau melipat kaki kirinya, lalu duduk di atasnya. Ini kita sebut sebagai iftirash lah. Mana duduk di atas kaki kiri itu. Mana punggung itu tidak mencecah lantai, tetapi punggung itu diletak di atas kaki kiri. Ini duduk ketika tasyahud awal. Dan beliau menegakkan telapak kaki. Jadi telapak kaki kanan itu ditegakkan dengan ditekankan hujung jari itu supaya menghadap kiblat itu. Apabila beliau duduk pada rekaat yang keempat, yakni rekaat terakhir, beliau menarik kedua kakinya dari pangkal paha dan meletakkan punggung dia lah di atas lantai. Mana punggung itu mencecah lantai. Itu pada rekaat akhir, untuk tahiyat akhir. Serta menegakkan pangkal paha kanannya. Jadi paha kanan itu maknanya seperti, mana dalam keadaan seperti tahiyat awal juga. Begitu. Jadi sama ada tegak ke, ataupun kita kata luruskan kaki kanan itu ketika tahiyat akhir itu, itu semua boleh dilakukan. Sebab bagi setengah orang, dia nak tegakkan tumit sehingga hujung jari kaki itu tertekan, sebenarnya agak sukar juga bagi setengah-setengah orang.
Jadi tak apalah, isu kaki itu sebenarnya isu yang bersifat hayah saja, bersifat keadaan yang boleh berlebih kurang. Bagi orang yang mampu, dia boleh tegakkan. Bagi orang yang tidak mampu, dia boleh luruskan ujung kaki kanan ketika tahiyat. Baik, kedudukan ketika tahiyat akhir ini disebut dalam istilah dia panggil tawarruk. Tawarruk. Duduk tahiyat awal, itu disebut sebagai iftirash. Itu dari sudut istilah. Baik. Selepas Imam Syafi'i kemukakan nas, riwayat daripada Abu Hamid. Ni hadis ni terdapat dalam riwayat Sunan Abi Daud. Baik. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-430. Dengan demikian, setelah Imam Syafi'i kemukakan dalil ini, Imam Syafi'i kata dengan demikian, yakni dengan kita memahami dalil yang diriwayat daripada Abu Hamid ini seperti mana terdapat dalam Sunan Abi Daud, kami mengatakan bahawa setiap orang yang mengerjakan salat, sama ada dia itu laki-laki kah ataupun perempuan, hendaklah dia menjadikan duduknya dalam salat itu terdiri dari tiga bentuk duduk. Tiga bentuk. Bila kita baca kesannya, kita boleh fahamlah. Jadi saya baca dulu, kemudian barulah saya letak nombor. Kita baca dulu. Okay. Jadi bagi Imam Syafi'i, bagi seorang yang salat itu, tak kiralah berapa rakaat dia salat, dia tidak boleh lari daripada tiga duduk ini. Tiga kedudukan inilah. Baik. Iaitu, apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud. Apabila ia mengangkat, mana dia sujud, kemudian dia angkat kepala daripada sujud. Ia tidak kembali ke atas tumitnya. Ia melipat kaki kirinya dan duduk di atas ini yang disebut sebagai iftirash. Maknanya ketika duduk antara dua sujud, kita duduk secara seperti tahiyat awal. Itu maksudnya. Sebagaimana duduk pada tasyahud awal. Tasyahud dengan tahiyat awal ni sama saja maksudnya. Apabila ia hendak berdiri setelah sujud yang kedua, ataupun duduk untuk tahiyat akhir, maka dia menekankan kedua tangannya secara bersama-sama di atas lantai sambil bangkit untuk berdiri. Maknanya ni kalau dia nak bangkitlah, dia nak bangun daripada sujud. Kita kata rekat yang selesai rekat yang pertama, bila dia sujud daripada rekat, bila dia selesai sujud yang kedua pada rekat pertama ataupun rekat yang ataupun rekat sebelum rekat akhir lah. Dia nak bangkit, nak berdiri. Jadi bagaimana seseorang itu bila dia selepas sujud yang kedua, dia nak bangkit berdiri. Dia menekankan kedua tangannya secara bersama-sama di atas lantai sambil bangkit untuk berdiri. Maknanya tangan itu dia tekan pada lantai untuk menyokong tubuh dia untuk bangkit itu. Kena ingat kalau kita bincang secara detail lah, ni tidak detail. Kalau bincang keseluruhan hadis yang berkait dengan yang dikemukakan oleh ulama dalam kitab-kitab sunan, bahawa cara Rasulullah bangkit daripada sujud yang kedua untuk berdiri itu, dia ada beberapa bentuk. Ada ketikanya Nabi tidak bertungkak dengan tangan dia di lantai. Ada juga riwayat. Bahkan Nabi tekankan pada paha. Nabi guna kekuatan paha, bukan kekuatan tangan. Apa yang disebut oleh Imam Syafi'i di sini, tangan itu yang main peranan paling besar untuk ditekan agar terangkat tubuh. Boleh juga begitu. Ada ketikanya tidak ada pun, tidak tekan pun lantai ini. Bahkan Nabi bangun begitu. Itu setengah ulama kata itu ketika Nabi fizikal dia masih kuat, dia masih muda. Tidak ketika lanjut usialah, ketika 60 lebih, dia masih kuat. Dia boleh bangun begitu saja tanpa bertungkat tangan pada lantai. Ada juga berlaku gitu, mengikut riwayat setengah sahabat lah. Dalam kitab Sunan Nasa'i pada disebut, dalam Bukhari pada disebut sebenarnya. Cuma Imam Syafi'i dia ambil yang ini. Dia tarjih yang ini, bagi dia inilah yang kuat. Sebab tu kalau kita tengok tempat kita ni, orang-orang yang betul-betul belajar tentang mazhab Syafi'i ni, walaupun dia muda pun dia akan bertongkat dengan tangan dia bila nak bangkit daripada sujud yang kedua, nak qiyam itu, maka dia gunakan tangan itu. Yang mana bagi saya perkara itu boleh semuanya kerana ada riwayat. Ataupun kita terus bangun tanpa kita guna tangan untuk bertongkat pada, menekan pada lantai, boleh juga. Begitu. Dan ada lagi pelbagai beberapa bentuk yang lain. Sebenarnya perkara ini dia berdasarkan kepada fizikal seorang. Kalau orang itu gemuk,
mana cara bangkit yang bagaimana yang kira-kira tidak menyusahkan dia. Bagi orang yang kurus, tubuhnya ringan, mana berat badannya tidak terlalu berat lah. Saya rasa kalau dia tidak bertongkat pun dia boleh bangun. Misalnya kanak-kanak misalnya. Tak ada kita tengok kanak-kanak ni bila dia nak bangkit daripada sujud yang kedua, nak berdiri, dia bertongkat dengan tahu. Payah kita nak jumpa lah. Sebab apa? Sebab dia budak-budak, tubuh dia ringan. Jadi ulama kita melihat perkara ini dari semua sudut berdasar kepada banyak riwayat. Kita tidak perlulah terlalu melihat kepada satu cara sahaja, tapi kita kena lihat dari sudut keseluruhan, barulah tidak timbul masalah. Sama saja seperti dakak kiam ketika letak tangan ketika tasyahud, semua itu insyaAllah akan ada perbincangan lah. Sebab kita bila selesai bincang kitab ni, sebenarnya banyak lagi kitab lain yang kita boleh bincang untuk memperluaskan lagi makna itu. Misalnya tentang khilaf-khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan salat, perlu kita tahu. Sebab khilaf ulama ni khilaf yang muktabar, yang ada dalil. Kalau kita perhatikan ulama ni, kalau mereka khilaf, ada dalil, mesti ada dalil. Cara pemahaman dalil itu, tapi dalil itu asas untuk khilaf. Kalau khilaf itu langsung tidak ada dalil, bahkan setengah-setengah tu dia marah orang tanya dalil, itu sebenarnya tanda tidak ada dalil. Itu tanda tidak ada dalil. Dia marahlah kalau seseorang itu dia ada dalil, bila orang tanya, dia suka. Sebab apa? Dia boleh kemukakan dalil. Niat dia ikhlas ataupun tidak, tu boleh kata, oh, mana hebat dia, dia boleh kemukakan dalil. Kukuk mana pun dia akan suka. Kita tidak nak bersangka buruk begitulah. Tetapi suatu perkara yang tersangat pelik dalam agama kita, dalam agama Islam, yang hidup agama Islam ni, tegak agama sampai kalau dengan dalil, tiba-tiba ada insan-insan tertentu yang mengatakan tak perlu dalil. Kalau nak dalil ni, masuk dalam kelas secara khusus. Itu satu pembohongan. Itu merupakan satu bentuk pembodohan umat. Dia dalil ni sebenarnya timbul isu dalil ni. Sekarang, kena faham ni mengikut pengamatan saya lah. Timbul isu dalil sehingga jadi isu yang viral dalam media sosial ini sebenarnya apabila ada setengah-setengah pengkuliah. Zaman sekarang, zaman kuliah secara alam maya. Sama ada dilakukan secara fizikal kuliah itu, tapi tetap juga disiarkan secara live. Maka di situ dia timbul isu dalil apabila ada setengah ustaz itu, mereka mengutarakan pandangan-pandangan yang berkait secara langsung dengan agama, sama ada dari sudut fadilatnya, dari sudut amalan-amalan tertentu yang disertakan dengan fadilat, tapi amalan itu tidak boleh disabitkan ada datang dari Rasulullah. Jadi orang terasa pelik sebab umat Islam kita ni dia sudah belajar banyak. Sebab umat Islam kita ni dia bukan belajar dengan seorang ulama. Berbeza dengan zaman dahulu ketika bukan zaman internet. Boleh jadi di satu kampung sore saja ulama yang ada yang boleh mengajar. Tapi zaman sekarang tidak. Bahkan di Selangor saja ni ikut diberitahu pada saya pengkuliah 2,000 lebih. Di Kelantan tak kira lagi. Ditambah lagi dengan disiarkan secara langsung, maknanya pendengar yang berada di alam maya ni lebih ramai daripada yang berada secara fizikal ni dengan pengkuliah itu. Jadi bila ada mana-mana ustaz yang mengutarakan pandangan yang pelik, tiba-tiba diminta dalil, dia tidak boleh kemukakan dalil, dan pandangan yang pelik itu sangat banyak, dan setengah-setengah tu menyentuh usul agama, setengah tu menyentuh usul ilmu agama, misalnya usul hadis, sebut perkara-perkara yang kita kata setengah tu menyentuh isu-isu syirik. Dan dia tidak boleh kemukakan dalil. Di situlah timbulnya. Jadi di situ kita nampak bahawa ada setengah ustaz dia cuba manipulasi ke pendapat setengah ulama dalam kitab. Memang ada dalam kitab sebut, maknanya anak murid ini tidak boleh tanya dalil. Tanya dalil itu dari sudut dalil sampai ke peringkat mengganggu majlis itu. Tanya dalil asah, tanya dalil itu asah. Cara pengajian agama. Jadi orang kampung ni perlu kita dedah ke dalil. Kita yakin dia teringat, tetapi dengan kita kemukakan dalil, itu sebenarnya satu latihan kepada masyarakat supaya mereka hidup dengan dalil. Walaupun mereka tidak boleh ungkap, tidak boleh sebut dalil itu, tapi bila mereka terima maklumat pengkuliah itu, penceramah, guru tersebut ke dalil, orang kampung dia akan terima dengan yakin. Bahkan itu satu pendidikan secara tidak formal yang diberi kepada masyarakat bahawa Islam ni agama dalil. Biar mereka teringat dalil pun, tapi setengah-setengah ustaz yang tidak bertanggungjawab, yang saya kata lebih kepada lidah syaitan ini, mereka manipulasi ke perkara itu. Mereka cuba menyulitkan keadaan itu dengan mengatakan, buat apa bagi tahu dalil? Orang kampung tak ingat pun. Dia bukan untuk ingat dalil, untuk meyakinkan.
Supaya umat Islam ni terdidik dengan cara nak terima maklumat ni mesti ada dalil. Siapa yang keluarkan dalil? Ustaz lah. Dia tak ingat. Tiba-tiba ustaz sendiri pun tidak sebutkan dalil. Dan bila dia minta dalil, dia marah pula. Sehingga nak ketuk kepala orang yang tanya dalil. Ini bagi saya ustaz yang tidak sangat tidak bertanggungjawab dan sepatutnya pihak otoriti agama, pihak berkuasa agama negeri, Majlis Agama Islam Negeri, JAKIM, JAHID dan sebagainya, sepatutnya dia tidak boleh biarkan berkeliaran ustaz-ustaz sebenarnya. Perlu dikurunglah, tidak boleh dibiarkan bebas begitu itu maksudnya. Sebab apa saya sebut agak keras sikit? Sebab ini bukan isu sehari dua ni. 3-4 tahun dah berlaku kes ni. Menyebabkan masyarakat jadi rosak pandangan masyarakat. Bila kita buat kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan ruh agama kita. Dari sudut penerimaan maklumat, ilmu hadis diasaskan di atas zalil zan. Diasaskan. Itu perkara besar. Perkara prinsip. Dia sentuh perkara prinsip. Bahaya. Boleh menyebabkan orang tidak yakin kepada hadis. Dan kenyataan itu sangat digemari oleh musuh-musuh Islam. Sama ada dia bernama Syiah ke, dia bernama anti hadis ke, yang bernama agama-agama salah, yang mana kata-kata guru mereka tu seperti wahyu. Mereka sangat sukalah kenyataan itu. Dan kadang-kadang kita ragu, ustaz-ustaz begini, dia ni sebenarnya siapa? Dari siapa dia belajar? Dan apa maksud dia mengajar? Untuk apa? Apa yang dia nak bawa? Kemana dia nak bawa umat ini? Semua tu kita ragu. Setelah kita tengok beberapa lama, dan kita kena ingat, sesengah ustaz yang bercakap begini, mereka telah diberi peringatan, beri amaran, diberi teguran. Setiap acap kali, beberapa tahun, tapi mereka tidak endahkan. Sebab telah timbul dia ajak diskusi, debat dan sebagainya. Itu sebenarnya hakikatnya. Jadi ustaz-ustaz sebegini, insyaAllah lah saya yakin, mana pihak penguasa agama pun hakikatnya mereka tidak berdiam diri. Saya yakin gitulah. InsyaAllah sampai satu tahap, sebab tindakan kita sebagai orang awam ni, dia tidak sama dengan tindakan pihak kerajaan itu. Pihak kerajaan ni ada cara dia. Kita bersangka baik gitulah. Cumanya sebelum sampai ke tahap tindakan bagi pihak berkuasa, kita sebagai umat Islam yang bertanggungjawab atas agama kerana Allah dan Rasul ini, kita wajib memberi peringatan kepada masyarakat sekitar supaya masyarakat sekitar dia dapat menerima maklumat yang betul dan dalam masa yang sama dia dapat menolak, menangkis apa-apa saja yang berunsur maklumat-maklumat luar yang cuba diagamakan. Itu perkara yang perlu kita faham. Jadi kalau kita tidak ambil peranan, kita rugilah. Padahal Allah nak beri pahala kepada kita. Kita hanya menjadi penonton seumur hidup kita. Tak ada peranan langsung dalam agama. Walaupun sepatah kata, ini umat Islam yang mandul. Umat Islam yang mandul. Sepatutnya kita usahalah dengan kadar kita bercakap. Kalau tidak dalam bentuk live, seperti mana ustaz-ustaz pun, dengan sama-sama kita. Kita tweetlah sedikit kita kata. Kita post kata-kata yang memberi perangsang kepada orang-orang yang aktif untuk menegakkan sunnah Rasulullah sebagai sokongan moral kepada mereka. Itu pun sudah ada nilai dalam agama. Daripada kita hanya menjadi penonton sahaja yang tidak berperanan apa pun apabila isu-isu agama Islam disentuh. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Baik. Jadi Imam Syafi'i berkata ini qaul yang ke 430. Jadi Imam Syafi'i dia menerima pandangan ini dan dia tarjih pendapat ini. Maksudnya bila seorang nak bangkit daripada sujud yang kedua untuk berdiri berdasarkan kepada hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, walaupun ada lagi hadis-hadis lain, ada lagi pandangan lain, itu kita bincang semula. Di sini kita nak fokus kepada pandangan peribadi Imam Syafi'i rahimahullah. Dia lebih menyukai berdasarkan kepada hadis, bukan perasaan semata-mata. Adalah dengan cara kita gunakan kedua belah tangan untuk sebagai sokongan, untuk mengangkat tubuh kita untuk bangkit. Maksudnya kita menekan tangan ke lantai untuk bangkit. Itu betul seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i. Cuma ada lagi apa ni kita kata kaedah, cara-cara lain seperti yang disebut dalam hadis-hadis lain. Itu tak apalah. Dan kalau kita kembali kepada keadaan individu, secara individu, bukan secara umum, secara individu, dia lebih berkait kepada individu. Mungkin dia tu sakit pinggang, sakit lutut, dia tu saiz tubuhnya besar. Maka dia perlu sangatlah bertongkat ini dengan tangan. Bahkan dia nak bangun pun dia kena angkat sebelah dulu lutut dia, poha dia. Macam-macam lah. Kukuk mana pun semua itu boleh. Itu disebut sebagai hai'ah yang mengikut kesesuaian seseorang itu.
Tapi dalam keadaan umum, dalam keadaan biasa, seseorang yang sihat, yang tidak ada masalah kesihatan, dia mempunyai kemampuan, Imam Syafi'i kata, inilah bagi pandangan dia yang paling baik. Bahkan Imam Syafi'i kata, kalau dia tidak buat begini, maka bagi dia itu sebagai makruh, dia tidak suka. Jadi asas Imam Syafi'i kata tidak suka itu sebab dia pegang pada hadis tadi. Yang dia kemukakan tadi, riwayat daripada Abu Hamid As-Sa'idi. Baik. Cuba tengok. Di bawah qaul yang ke-430, saya tidak menyukai apabila seseorang musalli itu tidak menekan kedua tangannya ke lantai apabila hendak berdiri. Kerana telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau menekan kedua tangannya ke lantai apabila hendak bangkit berdiri, seperti yang saya sebut tadi. Imam Syafi'i kata wa karihtuhu. Mana saya tidak menyukainya. Musalli yang tidak buat begitu. Sebab Nabi buat begitu. Asasnya begitu. Jadi boleh jadi kita timbul tanya-tanya lah. Kenapa Imam Syafi'i tidak lihat hadis-hadis lain, riwayat sahabat yang lain yang menjadi pegangan setengah-setengah mazhab yang lain. Dan ini termasuk perkara khilaf lah. Sebab tu kita kena, sebab tu kita sebagai umat Islam, bagi saya tidak wajar kita hanya belajar fiqh Syafi'i sahaja. Kita kena tahu semua. Isu kita nak buat yang mana, itu masalah kita. Tapi kita kena tahu semua supaya kita, supaya pandangan fiqh kita luas seperti sifat sebenar fiqh itu. Sebab sifat sebenar fiqh ni dia luas dan dia ada berlaku khilaf. Nama lagi furuk. Hukum furuk. Kalau akidah pun ada yang usul, ada yang furuk. Apatah lagi fiqh. Sebab saya tengok masih ramai lagi di kalangan bukan orang awam, ustaz yang mana marah apabila dikemukakan pandangan selain daripada dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia kata kita ni mazhab Syafi'i. Sebenarnya bahaya tu pendapat itu. Dia akan memberi satu fahaman pada masyarakat secara tidak langsung mengklasifikasikan ulama sehingga mereka, sehingga ada ustaz yang bercakap ini bukan ulama kita. Sebab apa? Sebab dia bukan mazhab Syafi'i. Itu salah, tak betul tu, kau sampai tahap itu. Tak betul tu. Kita kena ingat. Kita kena ingat satu perkara. Kehidupan dari sudut akidah, kehidupan dari sudut fiqh, kehidupan secara keseluruhannya, yang terbaik adalah zaman sahabat. Itu yang terbaik. Sebab tu Nabi kata, khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun-kurun aku. Kurun aku ni kurun Nabi. Zaman sahabat lah tu. Kemudian orang, thummal ladhina yalun. Kemudian kurun yang selepas mereka. Thummal ladhina yalun. Kemudian kurun selepas mereka. Ulama letak 300 tahun lah. Tiga kurun pertama. Jadi, dari tiga kurun yang pertama ni, Imam Syafi'i termasuk dalam tiga kurun pertama. Cuma kurun yang pertama, itulah yang kata khaira ummatin ukhrijat linnas, yang terbaik. Jadi, sahabat ni macam mana? Banyak yang hadirat-hadirat silap faham metod ini sehingga sesetengah orang itu dia menganggap cara sahabat itu lebih kecil daripada apa yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Siapa begitu sekali? Dan saya nak sebut satu perkara supaya kita tidak salah faham. Dia ada satu istilah yang disebut orang yang tidak mahu ikut mazhab. Bagi saya itu tak benar. Tak betul. Sebab saya perhati orang yang tidak mahu ikut mazhab ni sebenarnya mereka mengikut semua mazhab. Dan orang yang mengambil kira kebaikan dalam semua mazhab dan itulah menjadi ikutan mereka, inilah sebenarnya orang yang mengikut mazhab, sebab mereka bukan mengikut satu mazhab, tapi mereka mengikut semua mazhab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat, mana ulama-ulama yang mengatakan mereka ikut semua mazhab, mazhab Syafi'i pun mereka belajar dengan mantap, dan semua mazhab, bahkan di luar daripada mazhab empat, mereka belajar dengan mantap. Mereka sangat hebat dalam membezakan di antara amalan fardu ain dengan amalan fardu kifayah. Amalan fardu ain maknanya amalan-amalan yang berkait dengan pribadi kita. Satu lagi amalan fiqh yang berkait dengan kepentingan orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, kalau amalan fiqh yang berkait dengan kepentingan orang lain, yang melibatkan hak-hak orang lain, ini kita kena akur dengan ketentuan kerajaan. Sebenarnya mereka faham. Jadi kalau dalam kitab yang kita kata ikut semua, kita boleh ambil mana pandangan-pandangan ulama, sebab mereka tu ulama kita. Walaupun tidak dalam mazhab Syafi'i, mereka tu ulama kita. Ni dalam bab fardu ain. Kalau timbul isu hudud, isu hak warga, itu memang kita kena ikut kerajaan. Yang ditentukan oleh kerajaan. Misalnya hukum perceraian. Kita kena ikut enactment keluarga Islam tu. Cerai tu berapa kali, maksud cerai talak tiga berapa, kena ikut ketentuan kerajaan. Itu semua faham. Sebab itu bukan melibatkan secara fardu ain semata-mata, tapi dia sudah berkait dengan hak orang lain. Hak isteri, hak jiran,
kita kena ikutlah apa yang ditentukan, yang diputus oleh kerajaan. Tapi kalau isu yang bersifat pribadi, tersentuh suami isteri batal ke tidak, saya rasa itu tidak boleh saman pada mahkamah. Itu hak kita bila kita belajar, dan itulah tujuan kita belajar. Dan secara praktikalnya apa yang diamalkan dalam konteks Malaysia dalam mazhab Syafi'i, yang dalam perhatian saya dalam bab muamalat sangat banyak, bahkan dalam bab ibadat pun tempat-tempat tertentu banyak dah tidak ikut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang perkara ini tidak diisytiharkan. Sebab apa? Tidak amanah dalam ilmu, itu saja. Jadi yang kata nak ikut Syafi'i sahaja itu saya bual saja tu. Sembang kedai kopi, hakikatnya mereka pun tidak ikut dah setengah-setengah. Sebab apa? Bukan kita menghina Imam Syafi'i kalau kita kata begitu. Memang sifat fiqh begitu. Allah SWT tidak bagi pada seorang imam itu dia lebih segala-gala sehingga pendapat dia tu tidak ada cacat celah. Allah tidak beri begitu. Allah tidak kurniakan begitu pada seseorang ulama. Tapi Nabi saja yang ada begitu. Tidak boleh kita kata segala-galanya pendapat yang betul adalah daripada Imam Syafi'i. Orang lain tidak betul. Ataupun orang lain tidak tepat. Segalanya pada Imam Syafi'i. Salah tu bercakap begitu. Sebenarnya. Kalau kita menganggap gitu, mana kita akan menolak banyak lagi pendapat lain yang hebat, yang lahir daripada ulama-ulama Islam juga. Yang mana guru Imam Syafi'i ini, Imam Malik. Imam Malik. Antara yang paling berjasa dalam kehidupan Imam Syafi'i. Jadi perkara itu kita kena faham. Kalau kita tidak faham gitu, dia akan timbul masalah. Khususnya kita hidup zaman sekarang ini, zaman dunia bagaikan satu kampung. Zaman global. Semua orang belajar. Sampai tahap mereka berhijrah daripada kampung halaman. Itu sudah berlaku secara meluas. Itu bahaya. Jadi bila sesuatu yang kita sebut sebagai fiqh, yang sifat dia luas, yang sifat dia tu kita kata global, yang sifat dia tu berlaku khilaf dengan hebat, tiba-tiba kita nak sempitkan, itu sebenarnya yang menjadi masalah. Yang menjadi susah hati. Yang menjadi keliru. Yang menjadi tegang. Itu kerana itulah. Maknanya kita berpegang kepada fiqh pun sudah tidak kena pada prinsipnya. Sepatutnya orang Syafi'i dia kena belajar juga daripada guru-guru Imam Syafi'i yang lain. Dia kena tahu dan kena bezakanlah. Sebab tu saya sebut tadi, perlu kita bezakan antara amalan yang bersifat fardu ain dan juga yang berkait dengan fardu ain juga, cuma kadang-kadang berkait dengan orang lain. Dia ada begitu. Dan itulah sebenarnya tugas kerajaan, supaya perkara ini tidak berceraru. Itulah kerajaan buat peraturan itu. Dia mengambil fiqh, dia ditetapkan untuk umat. Itu memang tugas kerajaan. Betul lah, tidak salah. Misalnya Majlis Agama Islam, dalam kita kata enactment keluarga Islam, mereka tetapkan perkara. Hasil daripada perbincangan. Ni, kita kata, hasil daripada kita perhotok lah kita kata. Fikir nak buat untuk kebaikan umat. Itu tak apa. Dia tidak bincang tentang perempuan baca Quran. Nah, boleh ke ketika itu isu peribadi. Kamu boleh belajar mana-mana. Tak apa yang itu. Tak jadi, tak akan jadi isu mahkamah pun. Tak jadi isu mahkamah ni sebenarnya yang perlu kita ikut kerajaan. Supaya tidak berceraru. Supaya tidak berlaku penganiayaan terhadap pihak-pihak yang tertentu. Tiba-tiba kita berbalik isu peribadi. Fardu ain. Ada yang kata, ketika perempuan haid pun boleh baca Quran. Itu dia kata kesesak. Makan pi kuda. Ni ada ustaz. Ustaz ni rasanya sekarang ni dia, kalau dalam kuliah dia 30 kali lah. Berpuluh-puluh kali dia kata bodoh-bodoh. Ada ustaz ni lah. Dia kata orang yang kata begitu sebenarnya tanda dia makan pi kuda. Ni ustaz bodoh. Dia lah ustaz bodoh. Bukan dia bodoh, tapi dia banyak sangat guna perkataan bodoh tu dalam kuliah dia. Sehingga ada orang panggil ustaz bodoh. Dia cerdik. Jadi ustaz bodoh tu jadi trademark pada dia sebab terlalu banyak guna perkataan bodoh itu. Jadi kita ahli sunnah ni tidak begitu sifatnya. Kalau dia nak kembali pada sunnah, dia kena ubah sifat dia. Dia kena ubah. Kalau dia tidak ubah, itu bukan cara, bukan ciri-ciri ulama ahli sunnah wal jamaah itu. Begitu kan? Mudah menuduh seseorang dengan kata-kata label-label yang kita kata tak betul. Itu pun satu hal yang lain pula. Saya tekankan perkara itu supaya hadirat terbuka. Terbuka. Dalam usul akidah kita sama. Forum akidah pun sudah berbeza. Misalnya, semua percaya kepada neraka ada. Itu usul. Tetapi apakah telah diciptakan sekarang ataupun akan diciptakan akan datang berdasarkan kepada kegunaan sekarang ini tidak digunakan lagi neraka akan datang. Maknanya ada ulama, sebab itu ulama kata neraka telah pun ada sekarang. Ada yang kata belum ada lagi. Atau ada perbincangan ini. Itu bukan usul akidah. Itu furu'. Neraka tu semua terima ada. Tapi adakah telah diciptakan sekarang tidak? Itu khilaf. Di situ pun kita nampak isu usul dan isu furu'.
tapi berkait dengan satu, iaitu neraka. Usulnya mempercayai ada neraka tu. Jadi bila dia diciptakan, itu khilaf. Jadi, kalau khilaf itu termasuk dalam usul, maka beratlah ulama kita kalau begitu. Itu kita kena faham lah. Itu kena faham. Kalau tidak, rosak. Bahaya sesungguh ustaz ni. Dia kata, tidak boleh. Ada, saya dengar sendiri tadi. Kita tidak boleh. Ia jadi timur masalahnya sebab kita mendedahkan maklumat yang tidak syafi'i. Teruk. Seolah-olah mazhab lain ni, ulama-ulama lain yang mengumpulkan pandangan ni, oleh kerana mereka tidak declare diri mereka, tidak claim diri mereka sebagai mazhab syafi'i, seolah-olah mereka tu tidak betul. Walaupun pendapat mereka kuat. Bahkan ada, saya pernah dengar, saya tak sebut nama lah, yang mengatakan, dalam mazhab syafi'i kita ni, kalau ada satu pendapat yang lemah, tapi dia mazhab syafi'i, dia pendapat dalam mazhab syafi'i, kita kena ambil yang itu lagi. Walaupun ada dalam mazhab lain, dalam isu yang sama, walaupun pendapat itu kuat, tapi oleh kerana dia tidak syafi'i, tidak dalam kerangka mazhab syafi'i, kita tidak boleh terima. Kita kena terima pendapat dalam kerangka mazhab syafi'i, walaupun pendapat itu lemah. Ada yang kata begitu. Itu bukan kaedah. Itu dia panggil nafsu. Itu nafsu tu. Bukan ilmu tu begitu tu. Bayangkanlah hadirat-hadirat, kalau masyarakat faham begitu, berlaku ta'assub yang luar biasa. Ni dia panggil penyakit ta'assubi. Ni dia panggil ta'assubi, dia panggil penyakit ta'assubi. Jadi Imam Syafi'i kata, saya tidak suka seseorang itu tekan, apa, tidak menekan tangan dia ke lantai bila nak bangkit itu. Kenapa? Kerana ada riwayat daripada Nabi buat. Baik. Qaul yang terakhirlah pada pagi ini, Imam Syafi'i berkata, saya juga menyukai agar hal ini dilakukan apabila seseorang bangkit dari tasyahud dan bangkit dari sujud, baik sujud tilawah ataupun sujud syukur. Tak kira lah dia sujud tilawah ke, dia sujud syukur ke, begitulah cara dia bangkit bila dia nak berdiri. Begitulah cara dia. Apabila dia hendak duduk dengan melipatkan kaki, maka dia duduk di atas kakinya yang terlipat, di mana bahagian belakang, bahagian punggungnya tersentuh lantai. Bahagian belakang tu maksudnya bahagian punggung. Itu kadang-kadang tak asal. Tak kira bahagian belakang rapat ke lantai, itu tidur namanya tu. Ni bahagian punggungnya tersentuh dengan lantai. Dan ia menegakkan kaki kanannya serta melipatkan hujung jari jemarinya, hujung jari jemari kakinya. Ia membentangkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menggenggam jemari tangan kanannya di atas paha kanan, kecuali telunjuk dan ibu jari. Ia kemudian mengisyaratkan dengan telunjuk. Ini tasyahud awal. Ataupun disebut duduk iftirash. Okey, kita setakat itu dulu. InsyaAllah bangkit dan duduk kita bincang menghadapi. Cuma saya nak sebut beginilah. Walaupun tidak habis lagi, tadi Imam Syafi'i ada sebut duduk dalam kih salat. Dalam isu salat ni bila kita kata duduk, dia ada tiga bentuk duduk. Yang pertama, duduk tasyahud akhir, tasyahud awal. Itu dia panggil iftirash. Dengan cara punggung diletak di atas kaki, mana punggung tidak mencicah lantai. Baik. Dan kaki kanan itu ditegakkan. Ditegakkan sehingga jari jemari tertekan, seolah-olah mengadap ke arah kiblat juga. Hujung jari. Khususnya jari ibu kaki lah. Yang kedua, dia panggil duduk iftirash. Duduk tawarruk. Duduk tawarruk, mana duduk seperti duduk tahiyat akhir. Yang mana kaki kanan dilipat, diletak di bawah kaki kiri dan punggung itu mencicah lantai. Dan kedudukan kaki pun tegak juga. Bagi sesiapa yang boleh buat gitu. Kalau tidak boleh, dia boleh luruskan kaki dia. Tidak jadi masalah. Tengok atas keadaan seseorang. Yang ketiga, dia panggil duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ataupun dah setengah-setengah dari kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, dia panggil duduk istirjilsah istirahiyah. Duduk rehat sekejap sebelum bangkit daripada sujud yang kedua. Mana daripada sujud dia duduk sekejap. Duduk tu duduk yang macam mana? Sebelum bangkit itu. Duduk itu duduk seperti tahiyat awal. Mengikut Imam Syafi'i di sini. Duduk seperti tahiyat awal. Kita kena ingatlah, ada lagi khilaf-khilaf lain dalam mazhab lain. Kita akan bincang kemudian. Saya tidak nak bincang di sini. Sebab saya tersebut berkali-kali habis kitab Om ni, tak tahulah habis bilanya. Kita akan bincang pula empat mazhab. Sebenarnya ini maknanya untuk mudahlah. Sebenarnya khilaf dalam empat fiqh lebih daripada empat mazhab, tak apalah itu. Kita terimalah sebab pengajian kita ni seumur hidup. Ya Allah tidak akan tanya kita, kamu habis ke tidak belajar semua kitab tu. Allah tanya belajar ataupun tidak. Ini orang panggil konsep pengajian seumur hidup. Dan saya sendiri pun mengajar ni hakikatnya belajar. Banyak kita dapat ilmu daripada pertanyaan masyarakat itu. Bila dia tanya, kita tak boleh jawab, kita jawablah.
kita akan bagi respon di masa yang lain. Itu cara agama. Tak mungkin kita nak jawab semua soalan. Bukan kita alim semua perkara. Tapi orang tanya tu kita ra'i lah. Kalau tak boleh jawab, kita minta dia rujuk. Bahkan sebaik-baiknya kita boleh anjurkan kepada dia. Kita boleh lorongkan dia. Kita boleh bimbing dia. Kita boleh tanya ustaz ni. Dia expert dalam bidang. Dia lebih mahir. Dia takhasus dalam bidang. Ataupun kita boleh rujuk. Boleh rujuk kita ni. Ada dalam bahasa Melayu. Itu lebih baik lagi. Itulah sebenarnya ustaz yang dikatakan warasatul anbiya. Baik. Begitulah. Jadi makna tiga tu. Duduk. Kita dapat iftirash. Seperti tahiyat awal. Duduk tawarruk. Tahiyat akhir. Dan duduk antara dua sujud. Dia seperti duduk tahiyat awal juga. Itu mengikut. Jadi bila kita baca sampai kepada muka surat sebenarnya. Kita akan boleh faham tiga perkara. Itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i. Dalam salat, bila berkait dengan duduk, dia ada tiga duduk. Tu kan? Begitulah. Kena ingat. Sebab tu saya bimbang aku silap faham lah. Apa yang kita bincang ni, kalau orang tu terlalu gemuk lah. Misalnya 100 kilo lebih, 140 kilo dia tu. Dia tidak boleh duduk seperti duduk tawarruk. Duduk seperti tahiyat akhir, dia tak boleh. Bahkan dia duduk seperti iftirah pun tak boleh. Dia lebih boleh duduk bila mana kaki dia silam gini dan dia duduk di atas kedua-dua kaki dia. Mana dia nak duduk sebiji seperti tahu seperti iftirash, seperti tahiyat awal pun tak boleh. Saya biasa tengoklah. Jadi bila ada yang tanya saya macam mana ustaz ni, saya nak duduk tak boleh. Sama ada tahiyat awal setiap orang lain pun tak boleh. Tahiyat akhir setiap orang lain pun tak boleh. Kita akan sebut awak duduklah macam mana pun dengan kadar yang awak boleh duduk. Bahkan kita tengok dia nak bangun daripada sujud yang kedua nak bangkit itu pun memang sukar. Ada yang jadi imam, tubuh dia besar. Saya tengok kecil sikit daripada mimbar, tubuh dia tu. Mimbar dia pun tidak besar. Jangan ingat mimbar besar tu. Kecil tubuh. Kecil daripada mimbar. Bukan bermakna kecil. Bila saya sebut ada imam tu, saiz tubuh dia lebih kecil daripada mimbar. Maknanya bukan kecil tubuh dia tu. Besar. Dia berjalan pun, mana kalau kita tengok pohon dia tu macam bersambung. Jadi saya pernah jadi makmum. Saya berada dekat dengan imam ni. Di situlah kita boleh nampak. Bukan dekatlah, mana di belakang. Kita boleh nampak bagaimana kesukaran yang dihadapi ketika dia nak bangkit itu. Bahkan bila dia kata Allahu Akbar tu, kita pun agak tidak terus angkat kepala lah. Mana kita bagi ruang untuk dia bangkit. Sebab pernah mula-mula saya jadi makmum tu, bila dia kata Allahu Akbar, kita pun angkat kepala, kita bangun, dia masih duduk lagi. Dia sedang dalam proses buat persiapan nak bangun. Jadi perkara itu kita kena faham. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ada ulama membuat pandangan yang dimaksud tidak mendahului imam tu apa maksud. Maksudnya yang paling minimanya, pastikan bila kita nak berubah daripada satu rukun ke satu rukun, kita kena pastikan imam dulu yang memulai dengan ucapan. Misalnya imam kata Allahu Akbar, boleh jadi dia tidak bangun secara tegak lagi. Mana kalau kita bangun selepas imam kata Allahu Akbar ataupun sami Allahu liman hamidah, mana selepas tu kita boleh gerakkan tubuh kita untuk pindah rukun. Dan kalaulah berlaku, kita dulu yang sempurna, imam belum sempurna, tetapi kita bangkit tu kerana imam yang dulu memulakan. Dia kata Allahu Akbar ketika sujud di antara dua sujud, ketika sujud yang kedua dalam rukuk, dia kata Allahu Akbar. Padahal dia tak sempurna lagi qiyam itu. Kita sudah boleh bangun. Itu kadar dia. Tetapi yang terbaiknya kita biarlah dia dulu sempurna. Cuma yang saya sebut ni maknanya kalau buat begitu tidak dikira kita mendahului imam. Sebab apa? Kita bangkit tu pun kerana dia yang mengatakan Allahu Akbar. Cuma dia tidak sempurna qiyam dia tu. Kerana keadaan dia lah. Tu sama ada dia tua dan sebagainya. Itu tidak dikira mendahului imam. Sebab itulah ada juga setengah ulama kata yang afdalnya mana kita biarkan dulu imam itu sempurna. Jadi dia timbul masalah dalam isu ni apabila jemaah itu ramai. Kita yang berada di saf yang ke-10. Bila imam kata Allahu Akbar, kita akan bangkit, kita akan kata Allahu Akbar. Kita tidak tahu imam ni sudah sempurna berdiri atau tidak, kita tak tahu. Di situlah berguna pandangan ulama yang mengatakan apabila imam sudah kata Allahu Akbar, kita pun sudah boleh pindah rukun.
Dan kira kita tidak dikira mendahului imam apabila imam tu belum sempurna qiamnya. Sebab apa? Sebab dia yang dulu mengatakan Allahu Akbar. Sebab kita yang di belakang, kita tak nampak bagaimana pergerakan imam sempurna dah ataupun tidak sempurna. Kita tidak nampak. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah, minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, kita akan bincang bab bangkit dari duduk. Ini bangkit dari duduk ni maksudnya, bangkit berdiri daripada selepas sujud yang kedua. InsyaAllah kita bincang pada minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.